Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Basit Muhammad bin Nazmi. Jika saya dipilih untuk menjadi ahli Perkom, saya akan berusaha untuk membuat anda semua mendalami lebih banyak tentang apa itu komunikasi, dan saya seorang jenis yang suka pengalaman, dan saya akan bawa anda semua pengalaman yang tidak mungkin akan anda akan lupakan dan boleh digunakan pada masa yang akan datang. Sekian saja manifesto saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat, saya nama Lu Yingyit. Kalau saya dipilih jadi ahli Perkom, saya nak jadikan sekolah kita sebagai terentang kepada program kelestarian di USM. Selamat sejahtera, nama saya Tan Chie Yi. Jika saya dipilih sebagai ahli Perkom, saya akan mengadakan aktiviti melawat ke studio seperti studio RTM, studio TV3, kerana dengan menggunakan skill praktikal sebegini, seseorang belajar akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan pada masa hadapan. Selain itu, saya akan membanyakkan penggunaan bahasa English dalam aktiviti-aktiviti dan tetap mempertahankan bahasa Melayu, kerana dengan ini akan mengalukan lebih banyak pelajar international ke dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Perkom. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Fatih binti Ghazali. Boleh panggil saya Fatiha. Jika saya dipilih menjadi ahli Perkom, saya akan menjalankan program jangka bahasa panjang untuk mengurangkan pembaziran kertas demi mengamalkan konsep kelestarian, dan saya juga akan memperkenalkan dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang membawa keseronokan tanpa pelibatan gadget untuk mengurangkan kebergantungan pelajar terhadap penggunaan teknologi. Saya berjanji akan berusaha sehabis baik dan semampu saya untuk berkhidmat dan menyumbang kepada Perkom. Undilah saya calon 31. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Fahmi bin Azmi. Jika saya terpilih sebagai ahli Perkom, saya akan memperkenalkan program-program yang berkaitan dengan multimedia, iaitu mendedahkan pelajar komunikasi kepada kemahiran-kemahiran seperti menggunakan software Adobe Premiere, Photoshop dan penggunaan DSLR. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Kemal Hakim bin Kamarudin. Jika saya terpilih sebagai ahli Perkom, saya akan memperbanyakkan lagi program atau aktiviti yang berasaskan fashion bagi meningkatkan imej pelajar komunikasi yang mementingkan dari aspek penampilan. Ingat, undi dari segi credibility bukan populariti. Undilah saya calon 16. Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Adib, and saya seperti anda semua tahu, saya first year Kom. Dan jika anda semua undi saya akan menjanjikan perubahan kepada persatuan komunikasi kita, dan ada beberapa program yang saya sudah rancangkan dalam otak saya. So, undi saya, okey? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Balkis binti Mohamed Ismail dan saya memilih 3 program yang ingin dihasratkan jika saya terpilih sebagai MT Perkom. Pertama sekali ialah lawatan ke Astro, kedua ialah Leadership Conference, dan ketiga ialah kolaborasi dengan universiti lain sama ada dalam negara atau luar negara untuk melaksanakan program komunikasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Syamila Azram binti Fikuti. Kiranya saya terpilih menjadi ahli Perkom, saya akan cuba mewujudkan hubungan antara pelajar dari pusat pengajian lain bersama pusat pengajian komunikasi yang melalui program yang akan dijalankan oleh pihak kelab Perkom. Pilihan ada di tangan anda. Salam sejahtera dan salam saya sayang USM. Nama saya Yap Ling Fong, dikenali sebagai Florence. So, sekarang saya berada dalam Majlis Tertinggi Perkom. Saya akan menambahkan platform untuk pelajar melaksanakan kerja amali seperti radio USM dan juga siaran berita mingguan. Sekian, terima kasih. Undilah saya. Terima kasih. Hello, saya Tan Gawai atau lebih dikenali sebagai Bong. Jika saya dipilih sebagai ahli Perkom, saya akan membuat pusat komunikasi sebagai satu platform yang baik dan lebih dikenali orang ramai. Contohnya bergabung aktiviti bersama dengan pusat yang lain. Sebagai contoh, membuat tertiah bersama pusat art. Jadi kita dapat membuat interaksi bersama-sama. Thank you. Undilah saya. Bye. Hai, assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Saya Aslinda Binti Sahaluddin. Sekiranya saya dipilih sebagai Majlis Tertinggi Persatuan Komunikasi, saya akan menjadikan pusat pengajian komunikasi dikenali dalam kalangan junior. Terima kasih. Jadi undilah saya. Hai, assalamualaikum. Tachia hao, wanakam. My name is Amina Soraya binti Abdul Latif. Okay, kalau saya dipilih menjadi salah seorang majlis tertinggi dalam persatuan komunikasi, saya akan berusaha menjadikan pusat
pusat pengajian komunikasi, sebuah pusat pengajian yang membangun daripada segi akademik, akademik, kurikulum dan sebagainya. So, undilah saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akilah. Jika saya terpilih sebagai ahli Perkom, saya akan mengadakan dengan lebih banyak program bersama pesakan komunikasi daripada universiti-universiti lain, supaya kita dapat belajar dan lebih mengenali mereka. Bukan ingin menampak nama dan juga bukan ingin mencari populariti, tapi hanya ingin memberi sumbangan demi masa depan pesakan komunikasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra binti Abdul Rahim. Sekiranya saya terpilih sebagai ahli Perkom 2019, saya akan meningkatkan keseimbangan antara pembelajaran dan aktiviti di luar kelas agar kreativiti pelajar dapat ditingkatkan. Marilah menuju perubahan, pilihan di tangan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adi Sofia binti Adnan atau dikenali sebagai Yaya. Sekiranya saya terpilih menjadi ahli Persatuan Komunikasi 2019, saya akan menambah baik pada bahagian tangga di hadapan pintu masuk SITEN dengan menggunakan kreativiti saya sendiri supaya anda tidak silau lagi. Yang kedua, saya akan memastikan bahawa keadaan surau di SITEN akan tersusun rapi, kemas dan selamat digunakan. Your voice is your choice. If you trust me, vote for me. Thank you. Hai dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farah Hadi. Jika saya terpilih menjadi ahli Perkom, saya akan cuba untuk mengurangkan jurang antara kaum dalam komunikasi dan dengan mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan semua kaum dalam pusat pengajian komunikasi. Oleh itu, undilah saya. Okay, terima kasih. Wow. Hello, nama saya Jasmine Regina Fong. Sekiranya saya dipilih sebagai ahli Perkom, saya akan cuba untuk jadikan DP komunikasi lebih dwi bahasa dengan memperbanyakkan penggunaan bahasa Inggeris, tetapi pada masa yang sama juga memartabatkan bahasa kebangsaan. Dengan ini, DP komunikasi USM boleh menjadi lebih unggul di pentas antarabangsa dan juga menjadi lebih mengalu-alukan kepada pelajar antarabangsa. Assalamualaikum, nama saya Nur Azila Shadira. Jika saya dipilih dalam Perkom pada sidang ini, saya bercadang untuk menganjurkan pelbagai lagi aktiviti yang menarik yang dapat menaikkan nama Perkom dan juga mencadangkan untuk membuat satu program di mana mentor-menti di antara pelajar tahun 3 dan tahun 1 yang dapat mengeratkan lagi silaturahim antara pelajar komunikasi. Undilah saya, terima kasih. Hai, nama saya Medat dan jika saya dipilih sebagai ahli Perkom, saya akan mengambil banyak usaha untuk mengadakan kelas-kelas akademik yang lebih praktikal berbanding dengan kelas-kelas kita sekarang ni yang lebih kepada teori. Terima kasih.